Selamat pagi. Kami informasikan tepatnya di Gerbang Halim Utama. Saat ini terjadi kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di akses gerbang tol Halim Utama menuju tol dalam kota Jakarta pada Rabu pagi hari ini. Dari informasi Jasa Marga, kecelakaan beruntun terjadi tepat di gerbang tol Halim Utama dan melibatkan sekitar 5 kendaraan. Sampai saat ini, petugas di lapangan masih melakukan penanganan, sehingga untuk penyebab kecelakaan sejauh ini masih didalami. Hingga saat ini juga belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Meski begitu, bisa dipastikan kecelakaan beruntun 5 kendaraan di gerbang tol Halim menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Selamat pagi, kami informasikan tepatnya di Gerbang Halim Utama. Saat ini terjadi kecelakaan. Dari tadi lokal-lokalan, Pak. Iya, jadi di posko transaksi. Sementara kami menunggu ambulan dari kami menuju ke TKP. Terima kasih.